acara. Ya, insyaallah biasanya sih biasanya hari kedua pasti kita kedatangan tamu, tapi bukan open house. Kalau open house tuh kan bahasanya bahasa pejabat kan. Dulu sempat open house, cuman ya karena sekali-kali jadi gubernur enggak jadi lagi ya. Enggak open house open house, tapi insyaallah biasanya kalau hari kedua kita pasti kedatangan tamu. Jadi ya ngumpul. Nah, kebetulan sekarang lagi ya lagi Sidul lagi main, ya, teman-teman keluarga Dul datang ke sini. Sekaligus kita ya silaturahim dan teman bagi tugas. Mulai besok kita udah promo, udah nobar kemana-mana nih. Jadi ada yang ke selatan, ada yang ke utara, nggak mungkin dijadi satu tempat. Sebetulnya sih bukan kita, buat kita mah kagak aneh. Mau ada kegiatan kagak ada kegiatan yang ngumpul aja. Ya waktunya mau nyabrisik ya berisik aja udah. Mau biasanya memang kedua datang, cuma jamnya kadang-kadang nggak tetap gitu loh. Kan masing-masing rumahnya ada di negara masing-masing. Di negara masing-masing. Ya ada yang negaranya ada yang di Cibubur. Berat, bukan berarti sama, nggak ada hikmahnya, tentu ada hikmahnya kan. Cuman yang jelas menandakan kita semakin bertambah umur kan. Nah, artinya inilah. Yang tadinya kagak punya anak yang tadinya kagak punya cucu gitu. Hikmahnya itu. Yeah. Yang tadinya ngeluarinnya dikit, sekarang banyak. Kalau makanan sih. Kayaknya kita buat makanan mah biasa-biasa aja. Yang paling pokok utama kita kayaknya rasanya yang kagak boleh kita ilangin silaturahmi. Itulah. Makanan mah terus terang aja buat kita-kita ini kan. Ini dari Bang Mandra nih, dodol. Makanan baku gitu. Jadi kagak aneh gitu. Ini apa namanya? Ini dari Ibu Butona. Iya, apa namanya itu tape uli. Lumayan kayak gitu. Kalau enggak lebaran kan kita enggak dibikinin dodol. Siapa yang bikinin dodol? Bikinnya berat. Iya. Aduh kecapek. Ngedayung bikinnya istilahnya. Sebelum puasa. Puasa gitu. Puasa kan nekat. Soal kalau ya maaf bukan apa kalau ziarah di pas lebaran gini, buset. Kita yang didoain orang di tengahnya. Ada rencana mau ke rumah Manya mungkin? Insya Allah besok, kalau saya besok. Gak tahu mungkin malam ini atau besok, tapi ya, yang pasti kayaknya besok.